Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil kalam 'allama insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyinal mukarram wa ala alihi washabihil kiram. Amma ba'd. Ya marhaban, ya Ramadan. Salam pemulihan kedaun mendum. Baoronyo naku uro puasa pun. Semoga tam doa bakuat Allah mendum kita yang sehat dan dalam menjalankan ibadah puasanya umandung ditanyo bangsa Aceh masih gombinya bi Allah bi kemudahan dan bersesai sampai satu huruf ke depan bangsa lun bangsa Aceh masih gombinya kru semangat sabi-sabi lempung ria ke dronu. Pajan mentong, pat mentong, lun tinggai, lun du, tetap ingat kedon, utama persoalan Aceh, yang kali membelatun, enam belatun, nyohana lagi harapan bangsa itu, jahana lagi harapan perjuangan. Jadi di dalam siaran langsung yang lu pakai akun Sheki Aceh, FB Sheki Aceh, nyoke khusus lundi sebuah penerangan atau nasihat terhadap politik ideologi Aceh yang uronyo 16 tahun ka setelah MOU Helsinki nyo hana sebuah kepastian sapu hana sebuah kejelasan sapu hana sebuah hasil yang kita juta banggakan di dalam MOU Helsinki nyo sabi kali lu pegah nyok ronyo pule tamita solusi dan pule ditanyo ta sampaikan ba umandum anak bangsa kondisinyo hanjit som-somri dan harus umandum anak bangsa dalam mencari solusinyo harus musabodo harus musabodo dan kemudian ditanyo bekli saling cela-mencela, saling fitnah-memfitnah, saling salah-menyalahkan di antara kitanya. Yang hana tamong di dalam MOU Helsinki-nya. Yang hana cok kebijakan di dalam MOU Helsinki-nya. Nyo yang lun maksud, baik saling memfitnah, baik saling menyalahkan. Tapi kibanci, kok yang salah, ya harus tersampaikan salah. Kemudian semoga orang salahnya bersadar atas kesalahannya. Nyo yang boleh sabi-sabi lumpuh sampai yang kali di dalam siaran FBC Kigam yang kau ikut-ikut nyo katrang tak persoalan Aceh. Orang nyo yang boleh tak bahas baju menjelang buka puasa nah aku pakon Aceh orang nyo lagi-lagi hanali lagi harapan pakon nyok persoalan uroyu persoalan perdamaiannya oleh petinggi gam hantom disampaikan kepada publik secara terbuka secara transparan pearti pemakna perdamaian antara gam antara RI dengan gam nyan panai batah perdamaiannya perdamaiannya sebagai perdamaian untuk kembali kepada Indonesia menjadi bahagian daripada NKRI seutuhnya atau perdamaiannya sebagai perdamaian antara negara dengan negara nyo yang seharusnya oleh petinggi gamnya harus diperterang nah maka oleh sebabnya ulun tuan sebagai bahagian daripada bangsa Aceh tentu
ingin tertupu bersuara yang sesungguhnya. Nyo yang pelik bagi tanya tamu sabar tawa tu bahawa 15 tahun ke MOU singkinyo nyo berarti hana liharapan tak pre-pre bak petinggi gam yang ketua-tuanya. Karena urungnya kehana li fokus. Nyo kan berarti teo fitnah atau nyo bulan puasa hanya tak pegawai urusan politik. Nyo pelik pencerahan politik agar terjadi fitnah. Nyo pelik penerangan politik oleh anak bangsa. Semoga anak bangsa lebih paham bahwa politik perdamaian antara RI dan GAM nyo jelas-jelas sabuk ikatan untuk menyampaikan pendapat kesepahaman antara gerakan Aceh Merdeka dengan RI. Nyo kan sabuk kesepakatan yang mengikat, tapi nyo sabuk kesepahaman memahami kondisi baik sampai terjadi korban berkelanjutan, korban berjatuhan dua belah pihak, maka oleh kedua belah harus pahamnya untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara damai. Nyo ke kalimat-kalimat yang di dalam tulisan bisa saja berbeda dalam pelaksanaan. Tapi yang sangat penting yang perlu terlalu sampaikan muronyo adalah persoalan Aceh hanjut lagi-lagi nyo sebut-sebut. Harus guna solusi, harus dah sebuah kepastian. Apa yang poin-poin yang kalian dijanjikan walaupun yang sebuah sepahaman, kon sebuah kesepakatan yang mengikat, na batai wate, na finalti, kedua belah pihak, maka uronyo sebetulnya sangat merugikan pada gerakan Aceh Merdeka. Ketika perdamaiannya hanya sebuah keterikatan yang kedua belah pihak na finalti ketika melanggar daripada kesepakatannya. Karena nyo mukadimah haji kesepahaman, maka ketika finalti hana ditera di sini, nyo berarti memang hana perlih ena kasabo penjelasan dan penyelesaian lagi harapan. Nyo yang terjadi saudara-saudara. Karena di sini hana sabuh kepastian ketika RI melanggar daripada kesepakatan na finalti. Na sabuh tekanan atau pe yang undang-undang yang mengikat apabila RI melanggar daripada kesepakatan maka akan na tindakan. Nyo hana. Maka di dalam MOU Singki membuka itu dalam nota kesepakatan kesepahaman nyo jelas bahwa pemerintahan Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka menegaskan nyo mukadimah halu baca komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Nyo hanya ingin menyelesaikan konflik Aceh secara damai menyeluruh berkelanjutan bermartabat bagi semua. Jadi sino nak kata-kata menyeluruh berkelanjutan. Oleh pihak petinggi GAM, siapa yang bisa menjalankan poin-poinnya yang kemudian dari hasil mukadimahnya mentong harus bermartabat untuk semua. Ketika perdamaiannya terjadi, maka oleh ditanya mendung bangsa Aceh juga harus ikut merasakan bermarwah dan bermartabat dan harus nasaboh kepastian dalam kehidupan kita nyo di Aceh. Nyo ke di dalam MUL Singki lu tak rancu hana berbeda kalimat ada dengan kalimat muyu. Di sini olong para pihak berdekat untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Nyo pun kamu maksakan perdamaiannya konflik perdamaian antara Nanggro dengan Nanggro. Karena perjuangan Acehnya adalah untuk menuntut Nanggro. Pakon kemudian uronyo
di dalam pernyataan mukadimah mentong nyo bahwa perdamaiannya menjadi perdamaian di bawah payung NKRI sepenuhnya dan konstitusi Indonesia sepenuhnya. Nyo hana pernah disampaikan oleh para petinggi khususnya kepada TNI AGAM dan TNI AINO di lapangan bahwa kedudukan perdamaian antara AGAM dan TNI AINO nyo adalah kon perdamaian kedudukan sebagai negara, kon kedudukan sebagai sapoh kekuatan yang sama seimbang nyo kali nyo kali giring perjuangan Aceh nyo kali giring menjadi ditamong daripada NKRI sudut. Berarti perjuangan yang ideologi Tengku Muhammad Hasan di Tiro nyo kali kuburkan memang kahanali nyo harus dijelaskan oleh para pendidikan agar umandung bangsa Aceh jib gecok sikap hanapa lipreh-preh janji-janji yang kemudian seakan-akan perdamaiannya yang disampaikan oleh para petinggi seakan-akan perdamaian antara nanggrong-nanggrong. Ternyata kon nyata kalon bak mukadimah nyo boleh tangan kepas menjelang buka puasanya. Jadi kemudian di dalam mukadimah mentong nyo kan jelas hanamkina poin-poin perdamaian lain. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan membangun kembali Aceh secara pasca tsunami tanggal 26 Desember 2005 dapat mencapai kemajuan yang keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Jadi di sini dalam mukadimahnya kan sangat jelas bahwa ketika RI Uronyo menjalankan hukum secara RI di Aceh berarti nyosah karena berdasarkan konstitusi negara Indonesia. Jadi tanya hanapuli tak bahas tentang persoalan MOU Helsinki menjadi sabuk acuan untuk memperjuangkan hak Aceh secara berdaulat. Nyo sino hana. Karena ino akan bertabrakan berbenturan dengan konstitusi negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nyo ingka jelas. Jadi yang perlu elun bahas ino katut adalah ketika persoalan kalagenyo 16 tahun hana selesai. Nyo memang hanali selesai. Lagi harapan, pu harapan di sini. Berarti peik bendera. Ya memang walaupun di dalam poin-poin menjelaskan punya hak Aceh ada lambangnya, lambang Acehnya, himnenya dan suci. Tetapi di dalam mukadimah kami menegaskan ketikanya dianggap oleh RI bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia, maka Indonesia bisa menghambat karena hukum yang tertinggi negara Indonesia dan menansip dalam penegakan hukum maupun dalam menjaga stabilitas keamanan yang nabak RI kerana nabak agam. Artinya pemantong yang dilakukan oleh RI ketika dianggapnya bertentangan dengan hukum Indonesia dan dianggap mengganggu kestabilitas NKRI di Aceh nyo bisa ditindak dengan segala cara oleh RI. Artinya memang GAM di posisinya konle berdamai, GAMnya di sini ka digiring untuk menyerah, tapi dengan kata-kata yang agak terhormat lah dipugak sabah nota kesepahaman nyo yang boleh tayak tanyo bak delegasi RI bak delegasi Aceh peke memang ka dipahami atuh nota kesepahamannya. Kemudian dengan tak ika diteken berarti ka disepahami nyo diteken oleh yang bertanggungjawab terhadap MOU singkinya. Jadi yang perlu ulun sampaikan di sini, mari kita nyo umandung bangsa Aceh. Kami tak solusi Aceh horonyo konli berdasarkan
preh-preh pada petinggi gam. Anali, kita nyo tahui petinggi gamnya untuk tayak pertanyakan persoalan Aceh bahwa perjuangan Aceh merdeka yang direvolusinir oleh Tengku Muhammad Hasan Nitiro di pada 1976 nyo adalah hana kata lain untuk menuntut kemerdekaan Aceh secara utuh. Nyo yang peleh dayak percayakan bak peninggam tapi mengilu pikir hana peleh leh terperayakan. Nyo kak jelas. Tinggai kibansik kemudian ya semoga Aceh nyo kembali kepada kekuatan yang awal yaitu berdialog berkelanjutan berdialog berkelanjutan tentang persoalan Aceh pekehnya ka dipahami atau hanya dipahami oleh petinggi GAM maka oleh delegasi GAM berikutnya harus mengangkat kembali persoalan Aceh secara terang benderang secara terbuka transparan kepada publik jadi baik mesom-som hanya yang boleh lun di dalam bulan Ramadannya hanya boleh lun pedebit susu kecaman karena di dalam momen nasihat bulan puasanya adalah lun yang jid lun nasihati tentang masalah perjuangan Aceh mereka yang urungnya hanya jelas nah, kiban solusi ini nyokih boleh tadu boleh tak mengesabodro boleh tak mengesabodro dumandu wilayah mansigam dunia untuk taduk pakat raya semoga kita baca kita diskusi secara transparan tentang kedudukan hukum dan MOU Helsinki nya kiban paneh tingkat terikat dengan hukum internasional maupun dengan hukum nasional karena ketika perdamaian yang dilakukan di luar negara walaupun di sini tetap mengikat dengan konstitusi hukum Indonesia jelas berarti internasional mengetahui tentang niat perdamaian dan itu persuplasi daripada perjuangan Aceh mereka dipahami oleh mana pihak yaitu kon kembali kepada NKRI tapi ingin menjadi negara draw lagi esok lagi segolong tamong bergabung dengan Indonesia tapi kemudian uronyo di dalam MOU singkinyo hana sabuk kepastian nyo cacat hana-hana sabuh keterikatan sebagaimana perjanjian yang na finalti yang na denda yang na tindakan ketika melanggih satu sisi nyoronyo jelas golong siapa-siapa kami melanggih GAM di Koh Bede TNA dibubarkan hak-hak kekuatan GAM nyo dibubarkan sementara TNI hana nyo bermakna berarti MOU nyo sepihak nyo pekeka diterangkan oleh para petinggi GAM nyo ke yang boleh habis-habis lut ingin beri penjelasannya tentihana seandainya dari tun pun nyo harus diberi penjelasannya bak umandu mana bangsa bahwa tentang persoalan MOU nyo memang MOU sepihak nyo kan MOU mengikat kedua belah pihak nyo yang boleh dipahami oleh mana-mana bangsa maka di dalam momennya wajar kita sebagai bangsa Aceh apalagi kita nak di dalam ideologi Aceh mereka kita nak di dalam anggota GAM yang orangnya memang tak betul awalnya hanali dihari kita hanahi di merapat kita memang bagi awalnya kaya lupa ternyata posisi perdamaiannya memang nyo perjamaian ecek-ecek pura-pura nyo perdamaian pura-pura realita aja nyo adalah perdamaian yang hana menguntungkan kedua pihak tapi justru ronyo merugikan perjuangan Aceh disebabkan oleh petinggi-petinggi GAMnyo yang hana transparan hana betul-betul membuka persoalan Aceh di bawah MOU Singkinyo yang menjadi terselesaikan bersama nyo hana
tinggai tapi lembaga malik mamun. Sedangkan Bakhtiar Abdullah Hanali kadi luar negro ka Hanali ngopen. Lainan Nur Juli Benansi Hanali. Solom. Lengku Nurdin ka almarhum. Nyo mandu ka tua-tua, nyo tinggai kena abih mandu. Leh abih awak-awaknyo. So tong jauh terhadap em. Ana memang sengaja Oroyo mungkin dikembalikan Aceh lagi provinsi lain. Saban. Ana beda. Hanya beda urunyo dibi sabo pekin sabo hak hak meung dijuk partai politik. Partai politik lokal nyantok yang nak keuntungan daripada perjuangan Aceh mereka. Sementara untungnya kon untuk bangsa. Untungnya untuk kelompok, untuk yang minta-minta jabatan inan. Untuk yang minta gaji inan. Untuk yang kaya do inan. Karena apa? Di dalam MUI Sintina sabo pasal menjelaskan di sino menjelaskan penyelenggaraan pemerintah Aceh pasal 1. Apa 66 pasal. Nyu menyuluh baca ni panjang memang. Tapi hanapa lu baca baca yang je lu baca mentong dari satu-satu titik satu titik satu undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintah di Aceh akan diundangkan akan mulai berlaku segera mungkin. Dan selambat-lambatnya tanggal 21 Maret 2006. Artinya memang di dalam pasal menulis ditanya wujud dah jalankan urusan Acehnya dengan undang-undang Aceh secara publik. Tapi ketika tak balik ke mukadimah konstitusi Indonesia, nyo akan gugur. Akan gugur ketika dibentrok, dibenturkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian 1.12 undang-undang baru tentang penyelenggaraan pemerintah di Aceh akan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Nah, jadi memang nah dijelaskan di sini Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, bahasa semua sektor publik dan administrasi sipil dan peradilan. Kecuali nyo kan bit-bit bangai tu. Kecuali yang jantung-jantungnya dilaksanakan oleh Indonesia. Apa jantung? Dalam bidang hubungan luar negeri. Ini mukadimah A ini nyatakan masalah hubungan negeri hanjit langsung oleh orang Aceh. Tapi kemudian di pasal berikut itu menyampaikan di pihak untuk langsung. Ini maka hana nyambung. Sapa undang-undang atau sapa perjanjiannya perjanjian di kedai kopi nya lucu nya jadi pegah apa keamanan nasional tak betul keamanan ino TNI na pangdam polda kon memang tak betul nya sudi hana salah yang salah ada petinggi gam hana jelaskan ba anggota gam di pangan nya je masalah kehakiman moneter, fiskal, kehakiman dan kebebasan beragama di mana kebijakan itu merupakan kewenangan pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan konstitusi. Nyo kajalah. Nyo hanapa pegahabar. Jadi memang nyo sengaja dijebak memang. Rak mandum kada lupa. Jadi lo dah hana lubah kamu pun rumah bangsa Aceh. Cuma lo bahas. Karena awalnya hana dibahaskan persoalannya. Jelaslah masalah keamanan dimak oleh TNI. GAM berarti ka dibubarkan. TNA ka dibubarkan. BD ka dimusnahkan, ka dikokoh. Tentu TNI ya persenjataan lengkap lagi amanah konstitusi. Sebagai tentera nasional Indonesia ya harus didampingi oleh kekuatan persenjataannya. Dilengkapi oleh persenjataannya. Tapi gak mana le? Nyoku di sini, sang-sang wadai pegah puno melaksanakan wenang dalam semua sektor publik. Mandum tentang nyamban bahasa politik, nyoban bahasa hukum yang memang sengaja kau hanya itu pun seperti Malik Mamun itu pun Irwandi kau jarong itu pun yang tulisan-tulisannya. Cuma hanya pegah Pak Wali atas keputusannya. Nyo yang pelik tak buka tabir. Jadi nyoh kon kesalahan yang terjadi ulunyo saudara-saudara.
Jadi nyopo le ta laki sabo penjelasan. Hana to mibi penjelasan. Lenyan B. Poin B, konsul B persetujuan internasional yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia yang terkait dengan hal ikhwal kepentingan khusus Aceh akan berlaku dengan konsultasi dengan persetujuan legislatif Aceh yang kaya pegalo. Lelian puno lain cerita, dimuyup lain cerita. Nyo ikan dihua-hua. Nyo MOU nyo lucu, MOU lucu. Okey, jadi hanya perlihat kena pegahan. Kemudian tak baca aci, semoga baik dianggap kita nyo bicara hanya mendasar. Lelian D, kebijakan-kebijakan administrasi yang diambil oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetujuan kepala Pemda Aceh. Yang kereta bak tulisan lagi nyau. Tapi ketika kebijakan mengganggu konstitusi Indonesia, maka hanat tom itu manyong di bak urang Aceh. Contoh ino bak inova, puya ta nyau inova. Bu benar pemerintah Aceh nya. Yang pemerintahan sambung Indonesia. Menancit, awai-awai menancit, Dr. Jenny. Ini adalah pemerintahan sambung Indonesia. Kan bangai tak semikin no sang-sang wate kaitu mulihnya hana takaji bahwa gubernurnya adalah gubernur sambung jaro Indonesia. Jadi no hana tulisan ibarat menyanyi no. lain hati lain yang dikeluarkan oleh nyanyian no kuno hana mengkenong lagi hati lagi yang dinyanyikan lagi persoalan menan yang dinyanyikan no hana sendu hana merdu. Nyo lain tulisan, lain dinyanyikan. Nyo yang terjadi. Jadi sebetulnya nyo kan pahami. Ilu bikalu baca. Dan dro sebagian kan baca. Cuma yang hanan baca yang masalah nyo, hanan dibite oleh para peringgam bahwa persoalan hati nyo, nyo adalah persoalan tipe-tipe. Jadi yang kurban bangsa, 10 ribu yang cok mangan 40 nyo kan fitnah. Nyo realita. Jadi hanan peyak preh benderanya, menjadi bendera kedaulatan ya cihana pepre munyo berdasarkan MOU sendirinya nyo hana pepre. Jadi maka lo hana lupai benderanya di luar rumah hana lupai karena nyo dianggap untuk melanggar dengan konstitusi Indonesia. Jadi baik namat gon konstitusi kam wate masa tengkulah wate masa tengku Muhammad Hasan Litero almarhum baik namatnya munyo namanya nya kadawa ulun dua kadawa ino yang dia ke dapukah nyo masalah pasca MOU sendiri. Nyo yang perlu dipahami oleh orang-orang. Jadi saudara-saudara lumbang saja masih kalunya. Jadi sementara enan dile beklun pupanyang tat nyo hanya sebagai sambung silaturahmi lun mendodon mandum. Uronyo kalun bahas masalah mukadimah MOU sendiri. Dari mukadimahnyo jelas-jelas ditanyo nyo adalah hanali di Acehnya lagi cita-cita perjuangan Aceh mereka nyana. Nyana ada hana pemat. Nyo berdasarkan kesepahaman Malik Mahmud CS dan Malik Mahmud CS. Nyo yang boleh lembaga. Menancit awak Mujakir Manap awak yang kena jabatan. Malik Mahmud kena jabatan. Nyo jabatan jabatan tertinggi di temenan sebagai wali. Jadi hana yang peduli masalah rugoa perjuangan tu hana rugoa perjuangan. Dan pilih paling malu ya, karena aje kupati, karena aje ke macam-macam lah angkat itu, kalau peng, awalnya hana rugo, orang yang rugo rakyat, orang yang rugo ideologi perjuangan. Ketika saya bahas dengan konsep MOU sendiri, berarti perjuangan Aceh mereka ke hanali, nah, jadi ke NKRI 100% ya Aceh. Jadi baik mendawa sesama kita nyo, yang hana urusan cok tanggung jauh terhadap MOU. Justru kita sudah bukan sabir. Semoga bangsa Aceh berpaham tentang kondisi Aceh di bawah MOU sendiri. Artinya, uronyo Aceh 100% ya Indonesia. Hanapa preh bendera? Benderanya hanapa preh? Menyentak preh benderanya atau entah kibar benderanya idrop lagi hidup semua. Akan berbenturan dengan polisi. Karena ya, polisi Indonesia dijaga keamanan, jaga penegakan hukum, menanci TNI, dijaga kestabilitas negara Indonesia di Aceh. Jadi baik-baik ya muhim kedanya. Baik ya pegahaba mendawang kedanya.
yang hana urusan mentekennya, yang teken mari mamun. Nah, jadi nyu kajilah mandung kalir baca nambah pasal. Jadi umandung pasal batulisan God, tapi berbenturan hanya jalankan ketika terbentur dengan stabilitas negara Indonesia di Aceh. Terbentur dengan penegak hukum yang hukum berdasarkan KUHP dan KUA yang na berlaku di Indonesia. Karena hana berlaku dengan hukum Aceh atau kanun-kanun yang akan dibuat oleh DPR, hana ada sebuah kanun yang kuat. Sejauh hana mengganggu ngon stabilitas negara Indonesia, sah-sah mentok. Lagi pun hukum kanun jinayah yang berlaku untuk urung-urung ngasin, untuk masyarakat ketika berdua-duaan dalam kamar, yang berarti kah dianggap jina atau yang kah melanggar dengan hukum jinayah yang maka dicambuk. Berkeberatan saksi atau yang luhana ilung kajian, karena luhana lebih hukum masa undang-undangnya. Yang contoh, menanjit hukum jinayah lain berbagai. Hana yang menerapkan untuk kekuatan hukum secara keacehan Yohana. Mantong hukum, penegakan hukum mantong polisi yang berdasarkan aturan-aturan hukum yang dijalankan oleh provinsi lain. Nah, jadi nyo yang harus kita pahami saudara. Artinya wajib taruh ya mata merip-rip ketika kita pahami MOU Helsinki yang kali sepahami nyo ada sebuah tipu-tipu daya. Nyo ada sebuah kondisi yang memang hana transparan kan. Kita yukkan persoalan urunya tak terima NKRI atau hana tak terima NKRI. Yang persoalan urunya hana transparan. Hana dibuka bahwa persoalan MOU-nya memang kasajan NKRI. Nyo hana dibuka. Jadi yang melanggar hukum itu rakyat. Yang ditindak untuk oleh penegakan hukum rakyat. Karena rakyat hanya dukung. Nyawa kilon yang menghati sabi-sabi wajib perlu imata merip-rip menyertakan kondisi Aceh orangnya setelah menghasilkan MOU singkinya nyo persetujuan sepol. Sedangkan legalitas tertinggi na aku dalam masalah revolusioner Aceh mereka na Tengku Muhammad Hasan Ditiro atau Tengku Hasan Ditiro, Tengku Hasan Muhammad Ditiro atau Tengku Hasan Ditiro. Pakon kemudian wate bendara tanganan hana didampingi, hana disaksikan oleh Tengku Hasan Ditiro. Nyo penipuan-penipuan yang harus terbuka. Artinya kalau memang NKRI harga mati di Aceh ya sampaikan. Kita yang rakyat, kiban pemimpin. Menyatakan memang hana lidaya dan upaya, ya kakak di dalam RK minta kerja lagi kok. Nyo yang boleh transparan. Baik kita nyo sampai detik nyo kita nyo mantong tak tentera. Hana tak temung di dalam konsep hukum Indonesia. Hana tak temung dalam pemerintahan Indonesia. Mantong kita nyo di luar. Tapi kadang-kadang sebagian malah kegedah nyo yang akan dipitnah, yang dipitnah. Nyo yang terjadi. Nyo akibat MOU hana transparan. Maka dikun kita nyo yang buka tabir tuak. Maka dikun yang buka-buka tabir itu dikun dia pengkhianat dibalik-balik. Nyo akibat sebahagian anak bangsa hana hukum. Tapi yang kamu pun kau minta yang mau ikut pengkhianat. Pasti awak yang tanda tangan yang pengkhianat. Yang pasti. Karena hana transparan. Mau transparan hana masalah. Pegah lagi nak. Nyo yang hana terjadi di dalam ini. Jadi nyo dong baca-baca nyo sabo poin mentong kajian. Dari bukan lima jelas bahwa perjuangan Aceh mereka ke hanali lagi tujuan daripada revolusi ini Tengku Hasan Ditiro atau Tengku Muhammad Hasan Ditiro nyonali lagi yang mentong Tengku-Tengku mutuah salium pemulihadun kezol sesebih hana-hana pri-pri gedung hati perkata baca MOU singkinyo adalah sebuah pembodohan penipuan yang sangat dahsyat yang orangnya hana sotong jauh malah dipakai anak bangsa
yang berjuang malah kadikeun pengkhianat. Hanya karena hanali kemampuan kita bergerak, karena terhambat dengan gerakan-gerakan kita, maka ali anak bangsa kadikeun kita nu pengkhianat nyan bangka moral anak bangsa ini. Sementara kepengkhianat yang nyata-nyata yang bertanggung jawab terhadap perjuang terhadap perdamaiannya malahkah menjadi tokoh rakyat, menjadi pahlawan yang seakan-akan urangnya memandum sembah sujud ke urangnya nyo yang terjadi urangnya ditanyo yang sampai detiknya sampai saatnya mantong hana tertubit dari ideologi yang mereka tapi mantong dikin ditanyo pupu yang galak tu nyoban terjadi urangnya. Maka di dalam siaran langsung Syeki Aceh di dalam momen Ramadan nur himbau kepada Arun sambil nur doa nur ibadah baik tua nur doa terhadap Aceh semoga Allah buka solusi-solusi baru terhadap Aceh menjadi Aceh lagi harapan lagi cita-cita menjadi Aceh lagi Aceh masa lalu, Aceh masa awal, Aceh wadah indah dulu tadi. Maka yang sangat penting orangnya, jak kita yang tamu sabar Lord. Sesama anak bangsa yang hana terlibat di dalam MLU Singkinya. Yang ka bahdu Pak Sago. Memang harus tak pemaah, walaupun hana gelak kemaah, tak pemaah. Tapi dengan catatan, persoalan Aceh harus diangkat kembali. Harus tak kembalikan persoalan Aceh secara terbuka, transparan. Lagi cita-cita. Nyo. Nyo boleh terdesak. Malik Mamun sebagai penanggungjawaban MOU. Seharusnya wali Tengku Hasan yang punya. Kok bisa Malik Mamun punya? Nyo sabuh kebohongan dan kebodohan. Kemudian Muzakir mana? Loh hanalo kecam. Apapun yang ditepui oleh publik yang Panglima Agam. Panglima Agam di bawah MUI Helsinki. Panglima Agam wate kena damai-damai. Kena damai yang Panglima Agam sih. Artinya setelah tengkulah Muzakir Manak sebagai Panglima Agam yang harus tak hormati. Tak pemuliakan sebagai Panglima Agam. Tapi ketika puronyo Panglima Agam kajit ke Panglima, panggil Pramuka, kajit ke Wakil Gubernur, kajit ke Ketua Partai. Nyo harus jelas. Berarti kalau di Panglima Agam, nyo harus sampaikan bahwa rakyat. Baik rakyat tertipu sepanjang masa. Menyo ideologi gam, berarti hana semah-semah yang lain. Tetap bendera adalah bintang bulun. Hukum adalah hukum berdasarkan Aceh, Al-Quran dan Hadis. Dan kita berlaku dengan resam dan adat istiadat kita secara menyeluruh atau secara kafah menanti jalan, dalam menjalankan ibadah Islam tanpa na rintangan, tanpa na bentrok dengan undang-undang pelainnya Aceh. Tapi ketika urunya kita berhukum dengan hukum Indonesia, ya tetap berarti kon di Aceh. Berarti Aceh adalah Indonesia. Nyo yang harus paham. Nyo harus dijelaskan oleh para petinggi gam. Bek mesom-mesom. Bek sampai anak bangsa hana empat mat. Bek anak bangsa mempreh-preh. Kerja hang tim ni, kerja laut hang tim ni, kerja uli hang tim ni, yang mekat hang tim ni. Kerja kerja je ke pegawai hang tim ni. Karena bak pikir-pikir preh. Hana tim ni, MOU Helsinki nyo mengantarkan Aceh mereka. Hana. Nyo dari bukan lima sabah poin baca Hana. Apalagi tak baca poin-poin berikut ni. Dia enggak lalu baca. Umandum poin memang God. Tetapi hanjib tak jalankan. Tangan terbentur dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan hukum Pancasila. Dan berdasarkan konstitusi Indonesia. Nyo hanjib. Jadi, nyo boleh dijelaskan. Mbak bangsa, nyo ulang-ulang. Jadi, urangnya kibasi. Zabah.
Mansigom Aceh, Mansigom dunia, Musabo. Lanjutkan dialog bersolat Aceh secara real. Hanya lirik seperti Malik. Malik harus juk mandat ke kop lain. Yang baru tengok analita kecam-kecam. Tak pemah. Juk mandat lirik. Juk mandat lagu lain. Bentu gerakan rakyat sampai ke Muhammad Hambal Yawarog. Ketika mandat nampak Yawarog. Nyok kan emosi. Nyok tegas. Waktu kena bergerak rakyat. Karena awak draw ke ketua KPA. Karena awak draw ke ketua PA. Karena awak draw ke yang man kondisi Aceh. Akhirnya kehambat. Karena termakut. Rakyat akan mempertanyakan persoalan MOU. Termakut awakah? Nyokon fitnah. Nyokon masalah dengan batu puasa. Nyokon masalah. Boleh lu tegaskan. Semoga anak bangsa baik hanyut di dalam penantian yang hana kepastian. Nyoi baik hanyut. Jadi baik mangan-mangan tu bak hai tak gerakkan macut mentong na hambatan-hambatannya kai pegah tu pengkhianat. Nyampan terjadi aja. Kai pegah tu nyoi. Nyoi yang terjadi aja. Padahal yang tanggungjawab persoalan Aceh yang buat kita nyoi anak ini tak bergerak siapa? Nak ke? Awak yang tekan emulsi ke Yohana transparan. Sampai itu hana mampu. Sampai orang yang hana terpajuk kaji sempat. Bak tak preh-preh persoalan itu benar transparan. Hana itu kebahagiaan daripada RI. Dia ke anak buah TNI. Dia ke anak buah polisi. Dia ke anak buah siapa-siapa. Hana tim dia. Karena kita menganggapnya adalah mentang pekerjaan yang harus tak penyata masalahnya. Malah kita dituduh. Nyo yang terjadi. Nyo. Maka di dalam bulan Ramadannya, jauhkan hati buruk. Bersihkan hati sesama anak bangsa. Bekli. Tak sampaikan sesuatu yang hana pasti terhadap anak bangsa. Yang hana pasti masalah yang tong jauh. Munya pasti tong jauh adalah Malik, apa sih? Maksudnya lon hana di dalamnya. Baik nak laki tong jauh belum nyokin apabila hana ne pegli hati nyokin bahagian kotor hati lon. Maka di dalam bulan puasanya sambil kita ibadah puasa, mari kita bersihkan jiwa dan hati kita. Semoga kita memandu anak bangsa kembali musabah. Kembali musabah. Berlagi doa. Pun. Tak lanjutkan perjuangan. Kedua. Tak pertanyakan persoalan. Kebohongan MLU Singkinyo. Janganlah transparan. Nyo. Dan kelai. Boleh tak bentuk. Delegasi-delegasi. Dari Komite Rakyat. Untuk bernegosiasi. Atau berdialog. Untuk memastikan. Persoalan Aceh. Pak Presiden. So mentong orangnya Presiden Indonesia. Berarti orangnya Jokowi. Berarti Pak Jokowi. Karena waktu perdamaiannya adalah Presiden SP. Nyo kabih ka expire lah. Kabih masa. Nyo sebetulnya. Nyo kita nyo di, hanya di pe, lagi buah di Juk Bungong. Di pelalai dengan kertas MOU. Singkir. Maka lumpukah. MOU nyo adalah kertas bro. Nyo kalau lumpukah. Bapi dia beri yang awal. Nyok kereta bro. Nyok kereta. Tak balut kacang. Hana bermakna. Karena. Di dalam mukadimah MOU nyo adalah. Memerintahkan. Baik melanggih. Ngon konstitusi. Indonesia. Setiap pemantong yang melanggih. Dengan konstitusi Indonesia. Hanyut. Nyok berdupa. Jadi tinggal. Gampang. Ketika meragukan terhadap. Pelaksana hukum yang berbeda dengan hukum di Indonesia, ya anggap lagi hanjut bendera, hanjut kanya yang dianggap bendera separatis, hanjut tak pasai drop tu baik dia pasai bandun hana mampu baik lon yang kecap, lon yang pegah pengkhianat karena batangai 26 hari lon laksanakan yang kena nahabatan-habatan berani langsung nekun ke lon pengkhianat nyambat. Tapi kon mandung hanya yang bangai yang hana mampu sapum
yang berani ke pengkhianat. Tapi munya mumpu munya cerdas ulai cai hana akan dikeun tapi karena urunya lun sebagai pribadi, lun sebagai anak bangsa, lun sebagai darah perjuang dan lun urung pejuang. Ha? Merasa penting. Lun sampaikan lagi mampu lun. Urunya alhamdulillah. Umandung urunya masih gom Aceh, masih gom dunia kagak pahami tentang persoal Aceh. Walaupun hana lu baca, walaupun kalau baca, kalau paham. Tinggai, cok sikap masing-masing. Maka, mandum masing-masingnya menjadi satu kekuatan harus disatukan yang masing-masingnya. Jadi baik yang salah pegah. Kena ya lawan pengkhianat. Hana serasa dari dengan ken kelon pengkhianat. Karena hana mampu lo jalankan aksinya, berarti akan mutamah raih oleh pengkhianat nyo yang terjadi orangnya saudara. Maka bercerdas baju udang udik, benatrik dalam kehidupan politik Aceh saatnya, benar strategi dalam politik Aceh orangnya. Jadi bumupum orangnya MOU hasilnya adalah habis lembaga nyo hana daya upaya ni kita nyo bergerak di Aceh. Karena ka menjadi saboh situasi yang jauh berbeda di masa segolong damai. Nyo nu paham. Munyo awal jelas itu berhadapan dengan TNI, polisi dan RI. Uronyo de berhadapan munyo awal berhadapan RI dan ini dan senjata. Nah senjata. Sabar lagi awaknya nah senjata. Uronyo berhadapan konle ngon TNI ngon polisi. Ino berhadapan dengan awak PA, KPA. Uronyo dan TNI polisi. Ketika kita bergerak dianggapnya mengganggu kestabilitas negara Indonesia di Aceh. Nyo hana mampu lun bergerak uronyo. Karena lawan kam pertama. Maka dasarnya lun pegah. Mari kita yang musabah doa tu. Umandu yang pegah doa anggota agam di lapangan. Musabah kembali. Percayakan. Persoalan yang musiki. Oh masalah KPA. Hana kepuai pangkat KPA. Bahicok KPA awaknya. Itu hana punya. Oh masalah PA awaknya boleh. Kerana nak gaji nak lapangan. Bahicok awaknya. Pakal lu pegah PA. Karena partai lain dalam gerakan baru hana protes. Baiknya partai-partai lain hanya protes gerakan dayu. Gerakan rakyat untuk mempertanyakan. Jadi ada apa? PA dengan KPA kok protes gerakan rakyat? Nyo ya harus pahami. Surah-surah lumun. Ada apa? Berarti awaknya tengah di menari-nari. Atau pendidikan bangsa Aceh. Awaknya hanya diingin. Tabir kebohongan podohannya terbuka. Nyo surah-surah lumun. Jadi kajib lagi nya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.